Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin amma ba'd. Yang dihormati Ustaz pengacara majlis, yang dimuliakan atau dan juga semua para tetamu kehormat, muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini 29 Ogos 2024 bersama dengan 24 hari bulan Safar 1446, kita dapat berkumpul di Taman Kuhafaz Agro Darau Jertih dalam program yang dianjurkan oleh pihak Koperasi Negeri sempena dengan Hari Koperasi Negara. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla di atas limpah kurnia yang Allah anugerahkan kepada kita, iaitu peluang-peluang untuk meraih kehidupan dalam negara merdeka, di mana tajuk yang diberi Jiwa Merdeka dalam Ekonomi Koperasi. Para jemaah sekalian, pada malam ini, iaitulah malam Jumaat yang mulia, kita dapat berkumpul membincangkan tentang jiwa yang merdeka. Kiana duk mikir apa dia maksud jiwa yang merdeka. Jadi para jemaah sekalian, kita ni dalam dunia ni ada banyak perkara pengabdian. Ada mengabdikan diri, yang utama sekali Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Az-Zariyat ayat 56, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mengabdikan diri kepada aku. Mana Allah Ta'ala letak satu matlamat, kenapa manusia ni diciptakan? Pasal apa kita Allah buat? Kalau kita kata kita ni lahir ke dunia semata-mata kerana nak makan saja, kerana nak suka-suka saja, kerana nak habiskan masa saja, maka tak ada beza di antara kita dengan makhluk lain. Lembu pun makan, pas kita makan juga. Tapi yang membezakan di antara kita dengan makhluk lain, Allah Ta'ala sebut tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak jadikan jin dengan manusia kecuali supaya mengabdikan diri kepada aku. Maknanya tugasan kita besar, iaitulah nak mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Aku timbul soalan, berapa jah kita nak abdikan diri? Ini persoalan yang perlu kita jawab. Apabila kita mempersoalkan tentang jiwa merdeka, maknanya kita akan tanya, berapa je sehari nak ibadat? Setakat ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh tahu, kita semayat, sekali solat dalam 10 minit ada ke tak? Sekali semayat, 10 minit ada? Kalau pergi masjid, lama sikit dah. Atas tu email lah, kalau tu email baca panjang kat, panjang sikit. Kalau baca sendiri kat, moga duduk main lepas pada Al-Fatihah tu wal asri dengan antaina sama 10 minit siap. Maknanya 5 kali sehari semaya 50 minit. Bila 50 minit, kita ada sehari 24 jam, maknanya kita ada 23 jam lagi nak buat apa? Itu soalan dia. 23 jam lagi nak buat apa? Jadi katanya ikut aku nak buat apa? Lah,
maksud mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala itu dalam masa 24 jam tak dia keluar. Hai, dia kata macam manalah Abu Anah weh. Kita nak pergi menega, kita nak pergi buka koperasi, nak pergi ke laut cari ikan, muka, tak, nak pergi sungai, nak pergi ke kolam, nak pergi buka gerai. 24 jam kena ibadat. Inilah yang sebenarnya yang kita kata jiwa kita kena merdeka, sebab orang putih penjajah bila dia masuk dalam mana-mana negara umat Islam, setelah dia dapat menguasai negara, yang awal sekali dijajah minda manusia, yang awal sekali dijajah kepala manusia, dia panggil al-ghazul fikri, serangan pemikiran. Ini payung. Sebab bila diserang pemikiran, maka dikongkongnya kita dalam beragama ini, kita nampak ibadat tu semaya, puasa, baca Quran, pergi masjid. Kalau ada duit pergi Mekah, mari bulan Ramadan kita puasa. Dia letak situ ya agama. Bila kita nak berniaga, no. Awak kena ikut saya punya sistem kapitalis. Apa-apa sistem yang dijajah oleh penjajah, maka timbullah urusan-urusan perniagaan kita banyak terjebak dengan riba, banyak terjebak dengan benda-benda yang menyalahi syarak. Itu dalam negara yang dijajah oleh penjajah. Tapi kita alhamdulillah, bila negara kita telah merdeka, pihak pemerintah daripada beberapa puluh tahun yang lepas telah berusaha untuk nak mengislamkan, merdekakan bank-bank yang asalnya semua ikut barat. Jadi kita bersyukur kepada Allah Taala, di antara negara yang awal dapat mengislamkan bank, negara kita Malaysia. Penubuhan bank Islam yang terawal di antaranya. Kemudian hari ini alhamdulillah boleh katakan kebanyakan bank yang ada, kalau dia tak Islam 100% pun, dia ada kaunter Islami. Bagi dua, separuh Islam, separuh lagi tak Islam. Atas kita lah, orang Islam nak pilih hak mana, nak mengabdikan diri hak mana, nak ikut hak Islami ke tak ikut Islami. Maka kesedaran ini menjadi kewajipan dan tanggungjawab kepada kita, para imam, khatib, para pendakwah, perlu kempen masyarakat supaya merdekakan jiwa mereka daripada duduk terkongkong dengan sistem-sistem riba, kapitalis dan apa-apa sistem yang tidak Islami kepada Islam. Setelah kita ada pilihan, waktu tak ada pilihan dulu, kita kata nak katalah ke mana, tak ada pilihan masa tu. Ramai di antara tuan-tuan guru yang kita kenal yang bersifat warak, mereka sanggup tak naik kereta baru sebab masa tu belum ada lagi sistem perbankan Islam. Kupu duit cukup, belilah kereta buruk-buruk. Nak cari hak baru tak cukup duit. Itu maknanya kita kata waraknya mereka pada saat ketika itu. Jadi mari zaman kita ini sudah ada sistem yang sudah ada, tapi kita juga masih lagi tidak merdeka, maka kita nak jawab apa di hadapan Allah Azza wa Jalla setelah kita diberi peluang oleh Allah untuk memerdekakan jiwa, memerdekakan diri daripada perangkap-perangkap syaitan ataupun riba yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang terbaru, sistem KWSP juga telah ada patuh syariah. Kita diberi pilihan nak ambil hak patuh syariah ke hak tak patuh. Mengikut sahabat-sahabat saya dalam panel syariah yang duduk dalam bahagian KWSP, dia kata tak ramai lagi orang Islam yang tidak pindah kepada sistem syariah. Kita kata nak kata macam mana, siapa yang bersalah? Maka nak mengembalikan rasa, nak mengembalikan kepahaman kita supaya kita boleh memahami bahawa merdekakan jiwa itu bukan hanya merdeka daripada penjajah. Contohnya negara Malaysia merdeka daripada British, negara Indonesia daripada Belanda, negara-negara Arab daripada Perancis dan sebagainya. Kita kata itu merdeka dari sudut fizikal. Alhamdulillah boleh katakan tak ada lagi penjajahan, tetapi yang adanya penjajahan minda, penjajahan jiwa. Sebelah lebih lagi kita duduk sekarang ni, nama dia zaman globalisasi.
Ni kita nak tanya ni adik-adik ramai-ramai kat belakang. Dah. Boleh jawab ke belakang tu? Eh, ada mikrofon kah? Ke tak ada? Tak ada, tak ada dia. Jawablah tak apa dah. Sekarang ni zaman kita ni dia panggil zaman globalisasi. Betul? Mana budak-budak ni? Orang tua tersebut jawablah. Takut salah malu payah nak jawab. Kita biar budak-budak jawab. Ha. Apa makna globalisasi? Oh ya Syaban, cari budak-budak saya jawab. Globalisasi makna apa tu? Hah? Dunia tanpa sempadan. Ah, pandai. Lagi? Ah, mana jawab banyak kita beri hadiah malam ni. Ah, jangan bimbang. Koperasi tak beri abu anah beri malam ni. Kita tahu dah banyak bagian ni. Nah. Nak masuk siapa sini berapa kemah lalu tak kata ada hadiah. Ha, jawab. Siapa dia boleh jawab apa makna globalisasi? Silakan. Eh, mikrofon pun dia kata jawablah. Payah nak berhadiah lagu ni pasal jenis jawab ya ya gini. Ha. Ha? Apa dia jawab? Dunia tanpa sempadan lagi. Langit terbuka. Ha. Apa lagi? Bunyi tapi tak bunyi. Ni dia panggil bunyi senyap ni. Bunyi jawab tapi tak bunyi. Nak bagi markah tak boleh. Betul jawapan tu. Kalau kata globalisasi ni maknanya langit tanpa langit terbuka. Memang tak ada orang boleh tutup langit pun. Hok tutup pun sementara ya dak. Kawan mari sekejap cerah balik. Ha. Langit terbuka. Dunia tanpa sempadan. Dengan adanya internet hari ni memang tak boleh nak sekat. Kalau kita sekat sini pun tak boleh buat apa. Pasal itulah orang tua zaman dulu dia kata beza banyak dengan zaman lo ni. Zaman nenek kita dulu kalau anak dia duduk rumah, dia senang hati. Budak ni tak bergerak, tak jalan. Zaman lo ni kalau anak duduk rumah tak jalan, mak dia susah hati. Dua berapa ni pagi pak gelak dalam bilik ni. Duk main game. Kalau cakap main game hok baik-baik tak apalah dak. Duk main game, duk main chat, duk main macam-macam benda main. Kita kata ini zaman sangat berbahaya. Apa satulah bagian ha? Tarikh globalisasi ataupun bahasa Arab kata al-aulamah yang paling standard iaitulah tarikh yang telah diberi oleh Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Mungkin di kalangan kita, ustaz-ustaz kita ramai dah kenal nama Syekh besar ni. Dr. Wahbah Az-Zuhaili ni rahimahullah ta'ala baru yang meninggal dia. Dia kitab dia Fiqh Islami wa Adillatuhu tu ada 10 jilid. Tafsir At-Tafsirul Munir. Yang anak duk baca sebahagian daripada hok pagi-pagi tu, munasabah-munasabah tu, kebanyakannya sebahagiannya kita ceduk daripada Tafsir Munir Dr. Wahbah rahimahullahu taala. Dia mari di Kuala Lumpur. Dia kata aku nak takrifkan, definisikan globalisasi dengan makna yang tepat. Tuan-tuan dan puan-puan tulis malam ni, globalisasi ni. Kalau tak buat pen pun tak apa, boleh ingat. Tanda dia punya globalisasi makna apa? Dia kata orang barat, orang putih, mana orang kafir nak suruh kita buat, serupa hak dia buat. Nak suruh kita pakai, serupa hak dia pakai. Nak suruh kita makan, serupa hak dia makan. Ha, siapa dia boleh ulang balik definisi globalisasi mengikut Wahbah Zuhaili. Cuba kata. Apa nak globalisasi? Orang putih mana orang kafir nak suruh kita buat supaya hak dia buat. Nak suruh kita makan supaya hak dia makan. Nak suruh kita pakai supaya hak dia pakai. Lah ni jadi ke tak jadi? Jadi. Kau dah jetih ni tak ada lah gitu. Mana tak ada dah. Pakaian lebih kurang belaka. Orang putih mari dengan anak orang sini mari serupa ya. Tak dekat berambak dengan pejabat agama suruh pakai molek. Tak ada nak kena. Sama. Di Arab ni pun baju beli Mekah tapi nama-nama orang putih, kita nak kata apa? Nak suruh dia makan, kita makan supaya dia makan. Lo ni kalau anak kita jalan naik kereta, kita berhenti makan, berhenti peluk tu ni dia panggil berapa nama ni, tupak dakak kau. Nah, sini tupak dakak kena. Kena. Tak ira. Oh, kalau lalu dekat kepala orang tua tu, ada kedai kepala orang tua. Noh tengok ni kepala tok ayuh ada ni. Oh, tengah duk mai berhenti. Berhenti abah. Nak cari ayah goreng. Padahal ayah goreng lebih kurang hang mak cik goreng dapur.
Itu dipanggil globalisasi. Nak cerita sekarang ni baru orang panggil baru nampak kesedaran apabila adanya kempen, bila berlaku isu Palestin ni, kempen mengutamakan makanan orang Islam. Inilah peluang yang besar. Sahabat-sahabat kita di bahagian koperasi makanan ni tunjukkan apa makanan yang kita ada. Alhamdulillah. Sebenarnya kita kuat. Kita boleh merdeka daripada banyak makanan-makanan yang dibawa daripada orang putih, orang barat dengan produk makanan yang kita ada. Alhamdulillah. Bila mari timbul kempen BMF utamakan makanan orang Muslim, kita kata alhamdulillah ramai di kalangan kita telah mengambil langkah yang aktif, mengambil langkah yang kuat. Mereka keluarkan produk-produk yang orang panggil bertaraf peringkat cam-came antarabangsa. Kita kata alhamdulillah para jemaah sekalian, kita boleh ya. Nah, kita boleh ikut perkembangan dunia dan kita boleh tak terikat dengan orang-orang lain dengan makanan-makanan yang nama dia ada. Cuma kita sendirilah kena usahakan. Apa dia kita nak usaha? Maknanya kita kena usahakan supaya produk kita orang tengok nampak comel, nampak standard. Pasal itulah Hana bila sebut tentang koperasi, kita kata alhamdulillah. Ini salah satu daripada usaha yang baik. Sehingga kami walaupun di pondok, kita juga ada koperasi. Nama dia Koperasi Pondok Sungai Durian. Alhamdulillah dengan bimbingan daripada bahagian koperasi negeri, kita juga dapat berjalan walaupun tidaklah laju sangat. Kata orang biar jalan macam kura tapi jangan berhenti tidur macam arnak. Nah, arnak walaupun dia laju, dia beritengah jalan pakai tidur situ. Kita jalan kura tapi selalu-selalu boleh sampai insyaAllah. Baiklah para jemaah sekalian, itu mukaddimah. Itu baru mukaddimah, baru tak ceramah lagi tu. Jadi kita nak sekarang ni kita nak tahu di mana kemerdekaan jiwa kita. Jawabnya apabila kita dapat mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla, barulah kita dapat betul-betul merdeka. Ana ingat lagi almarhum Malik Raja Faisal. Raja Faisal ketika mula-mula dia berdepan dengan orang putih. Raja Faisal ni sebelum daripada Raja Pahat lagi, abad dia lagi, awal lagi. Kita masih tu mungkin budak lagi ataupun tak adalah. Cuma sejarah menceritakan bahawa sewaktu mula-mula dia jumpa minyak, dia ditekan oleh orang-orang barat supaya ikut mereka. Tapi Raja Faisal ni sangat tegas. Dia kata tak apa, mutak saya beli minyak aku, aku turun kereta naik unta semula. Itu dia panggil izzatun nafsi, kekuatan jiwa. Dia berani lawan sebab dia tahu mereka memerlukan barang-barang yang ada pada kita. Jadi kita sekarang ni alhamdulillah para jemaah sekalian, bila kita kata kita ni orang yang ada kesatuan ummah, ada kemerdekaan jalan jiwa kita, maka insyaAllah ekonomi umat kita ni duduk di mana? Duduk di sama-sama kita. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Nalah kamu tolong menolong di atas taqwa kepada Allah Ta'ala dan jangan tolong menolong di atas permusuhan dan maksiat. Apa saja ta'awun? Koperasi itu maknanya berta'awun. Syarikat at-ta'awuniyah. Kalau kita tengok di negeri Arab, sama ada dia guna perkataan jam'iyah, koperasi, jam'iyah, ataupun dia guna ta'awuniyah. Maknanya kerjasama, tolong menolong, bantu-bantu. Orang yang ada pengalaman, ajar hak baru. Orang yang boleh berjalan laju, ajar hak slow. Kita kata ini di antara kita bantu-membantu dalam perniagaan ini, Allah Ta'ala sudah jamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Manusia, makhluk yang berjalan di atas muka bumi ini, Allah telah jamin rezeki dia. Jadi para jemaah sekalian, kita cuba tengok beberapa tip bagaimana kita nak berjaya dalam perniagaan, bagaimana kita nak berjalan dalam ekonomi supaya kita berjalan dengan baik. Sebab apa? Sebab ada beberapa isu, insyaAllah saya akan sebut nanti setakat mana masa yang kita ada biiznillahi azza wa jalla. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, di antara isu Nabi sebut dalam sebuah hadis tentang kita dengan dunia. Tuan-tuan tanda, kita dengan dunia ni dua. Sama ada kita ikut dunia 100%,
sebagaimana Allah Taala sebut dalam Quran, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang nak dunia saja je, di akhirat esok dia tak ada apa-apa. Rugi. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ingat. Tuan-tuan dan puan-puan ingat baik. Ini di antara doa yang terbaik. Doa yang terbaik, ringkas, padat. Iaitulah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ingat belakang dah. Tapi kau tak ingatnya ke apa? Hei, kau tak ingat ke apa? Nak doa ya tak ingatnya. Nah, doa ingat dah, nak doa tak ingat. Ha. Banyak orang ni bila kita ajar doa, ajar-ajar, dia kata ustaz ingat dah ni. Dia kata bom tak baca dia. Dia kata bukan tak itu, cuma tak ingat nak doa. Jadi bukan salah doa, salah dia tak ingat. Kita kata ini di antara kepincangan yang berlaku. Satu hari Nabi kita salah pergi ziarah seorang sahabat dia. Kurus sahabat ni. Sehingga dalam kitab kata seperti anak ayam cabut bulu. Raja tengok anak ayam cabut bulu. Kuruh kering. Orang kata kuruh kekek dah. Nah. Nabi tengok terkejut. Nabi tanya dia, la'allaka boleh jadi mu ni minta sesuatu dengan Allah Taala. Mu ada berdoa ke apa? Dia kata dia, ya Rasulullah, dia berdoa minta sekiranya dia bersalah atas dunia ni, hukumlah dia. Nabi kita terkejut. Nabi kata subhanallah. Annaka la tutiq, mu tak mampu. Kenapa meminta benda pelik gini? Sepatutnya mu berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Patut minta tu. Maka Nabi kita doa pada sahabat ni supaya Allah Taala sembuhkan penyakit dia yang kurus tadi, hidup balik, alhamdulillah. Yang pentingnya jangan kita minta benda yang tak baik. Jangan kata oh, aku salah. Kita dengan kawan-kawan boleh. Suami dengan isteri, isteri dia marah, dia tak percaya, bedah. Zaman dulu ada cerita, kan belah dada dia. Dia tahu dah bini tak akan belah. Kalau belah janda lah dia, tak? Apa saja. Bahasa ni buat. Tapi kita dengan Allah jangan buat lah gitu. Orang tak buat, orang tak gurang dengan Tuhan. Minta benda tak baik. Ha, maka doa yang paling baik, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa adkhilnal jannata mal abrar. Kita tambah raya doa lagi. Mana kita minta dunia baik, akhirat baik. Maka Nabi salah letak satu garisan. Dengar ni tuan-tuan yang nak berniaga, yang jadi kontraktor, yang jadi ejen-ejen, tak kira lah ejen ke apa, ejen takapu ke, ejen apa saja syarikat, ada dua yang depan mata kita. Sama ada kita buat kerja semata-mata kerana dunia, ataupun kita buat kerja dunia dan akhirat. Dalam hadis yang diriwayat oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kanatil akhiratu hammahu. Ingat hadis ni. Man kanatil akhiratu hammahu, siapa dia letak agenda akhirat itu menjadi agenda hidup dia. Hei, mau nak gimana tu? Nak gi nego. Pasal apa nak berniaga? Nak cari rezeki halal. Ha, tengok niat kita molek, nak cari rezeki halal. Dah tu. Yang kedua, mau berniaga ke apa? Berniaga makanan. Pasal apa berniaga makanan? Nak menyelesaikan masalah fardu kifayah. Masyarakat Islam ni tak jumpa makanan lagu ni kecuali daripada barat. Daripada China, daripada negara-negara yang bukan Islam. Jadi kita cuba usahakan lepas fardu kifayah. Dua. Lagi ke apa lagi? Nak beri peluang kepada anak-anak qaryah kita boleh kerja. Tiga. Gapo lagi? Nak cari sumber rezeki yang halal untuk diberi pada anak. Tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh senaraikan 5 atau 10 faedah daripada hijau yang kita buat, insya-Allah dengan niat kita nak akhirat, hijau dunia tapi untuk akhirat, apa kita dapat?
Tanda. Yang pertama Allah kata ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Allah Taala letakkan perasaan kaya dalam hati. Ha ni. Bila kita rasa hati kita ni kaya, pasal itulah kata dalam hadis laisal ghina kasratul mal al'arad, bukanlah kaya tu banyak harta, walakin ghina ghinan nafsi, tapi yang betul-betul kaya, kaya jiwa. Mana bila kita ada, kita syukur kepada Allah Subhanahu taala. Berapa ribu sebulan mu jual? Alhamdulillah tak banyak, boleh 30 ribu ya keuntungan. Syukur tak syukur? Kaya. Oi banyak tu abang nak 30 nak letak. Ha 5 ribu sebulan tu. Banyak tak banyak? Tak sejawab mu toke-toke dia nak banyak. Ha. Buat dia kalau sekak tidak kalau tidak 50 ke atas tak saya tak sewa ya kau kan. Nah. Pasal telah ada di satu zaman kita ni, zaman yang lepas pada Covid ni timbul satu mazhab baru, nama dia mazhab TikTok. Wei bahaya TikTok ni. Orang jual sambal pun kaya, jual kain pun kaya, jual kepuk pun kaya ke TikTok dah. Jual benda sejuk pun kaya. Siapa hok laki-laki nak jadi perempuan pun ada, kes kaya terlaju. Main-main. Ini perangkap. Baru ni ada orang interview budak-budak hok tak saya belajar. Kenapa mau berhenti sekolah? Dia kata tak payah lah. Hok duk main ngeti tok berkaya raya. Hok ngaji sekolah habis you tak boleh kerja-kerja. Ah benak kita ni sari dua ni. Nah. Tuan-tuan dan puan-puan kita kena fikirlah ke mana ni otak anak-anak ni telah dipunuh oleh buah-buah influencer TikTok ni. Ha bahaya kita duduk dalam ni. Jadi kita letak situ. Allah Taala letak ja'alallahu apa ni ghinahu fi qalbihi. Allah Taala letak perasaan kaya, tidak tomak, tidak dengki, tidak hasad. Ha ini penting. Tak hasad pada orang. Dia jaya, kita doakan Allah Taala ya Allah berilah kejayaan kepada dia. Tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita nego, contohnya sebelah kita ni orang mai ramai. Kemah kita tak ramai. Apa perasaan kita kepada orang sebelah? Gapo dia perasaan? Ya tu jawab sendiri kita sejawab pe orang yang tahu dia mau bahaya. Nah, jawab dalam hati. Gapo dia perasaan kita? Hasad. Berasa nak pergi cari tok pomo. Ha ke mana ni alik ni ramai kita. Pomo. Ha cari. Dia kalau nak pomo ya mampu kerah ke tak kau itu dak. Allah. Tiba-tiba mari ribut ke kau akak kemo dia ni kaki tu sore gua nak. Allah kata dak ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan perasaan kaya dalam hati kita tak dengki pada orang, tak dendam pada orang. Sebab setiap rezeki Allah Taala tentukan. Bahkan kita doa untuk dia, ya Allah sahabat aku ni kedah dia maju, berilah keselamatan kepada dia, berilah kekuatan kepada dia, berilah majuan kepada dia. Tuan-tuan, jangan bakhil dengan doa. Bila kita doa kepada orang, dengar ni. Bila kita doa kepada orang, malaikat mari lalu. Malaikat kata amin walaka bibislin, amin mu pun boleh juga sebab dia. Tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan kedah kita diaminkan oleh malaikat. Akan maju tak maju kedah kita? Hah? InsyaAllah maju. Eh, nak doa ke dia. Kedah kita nak mampu. Cara kau ke? Ah, ni punca ni. Pasal apa punca timbul ni? Pasal tak ada ghina fi qalbihi. Ada hasad fi qalbihi punah dalam jiwa kita. Ah, ni kena ingat molek. Jangan ada benda tu. Bila kita doa kau ke? Pasal itulah dalam hadis yang sahih Nabi kata, man da'a li akhihi bi zahir ghaib. Siapa dia mendoakan kepada saudara dia tanpa dia tahu. Kita doa ke dia, dia tak tahu kita doa, tak seroyak. Kita lah ni, tak ada doa tu royak dah. Dah. InsyaAllah, pada malam Jumaat yang mula lepas maghrib ni, aku baca Yasin, aku nak doa kamu. Tak ada doa royak dah. Saya dia tu atap dia ni, tiga kali layak mari, oh, doa. Lah. Hak betul je lagu mana? Nabi kata hak betul. Man da'a li akhihi bi zahir ghaib. Siapa dia mendoakan saudara dia tanpa dia tahu. Kita tengok orang itu sakit, kita kata ya Allah, berilah sembuh kepada dia ya Allah. Dia sakit, tolong. Kita dengar saudara kita, adik-beradik kita, keluarga kita, kawan-kawan kita diuji oleh Allah Taala dengan apa-apa ujian, kita ya Allah lepaskanlah ujian. Kita doa. Malaikat akan mari mengaminkan doa dan dia kata dia doa untuk kita walaka bimislin mung boleh juga.
Untuk tak untuk? Baru kita faham. Ada seorang muslimah ni, dia pergi belajar ginilah. Dia pergi belajar ilmu kelebihan doa. Jadi salah satu daripada kelebihan dia je, siapa dia doa kau ke, tuan tak tahu, malaikat amin. Kebetulan hari bulan puasa, dekat nak buka puasa ni di antara waktu mustajab doa. Dekat nak buka puasa ni, dia panggil waktu mustajab doa. Suami perempuan tadi, ingat kau sayang dia, tak ada bini. Allah dia pun akak tangan doa. Ya Allah, ya Tuhan aku, siya kau mamak tu duduk sore. Siapa dia lah masuk dia nak buka puasa ni, tolong lawi bini ke dia. Bini dia dengar tengah goreng, mari dengan sodek mari. Apa? Jangan doa. Aku doa ke mamak, bukan doa ke kau. Rupanya bini tahu. Kalau dia doa ke mamak apa, malaikat kata apa? Sudah. Bahaya-bahaya, tak boleh doa dah, Datuk. Dia tahu dia orang belakang, sudah. Malaikat, dia kata, tak salah. Doa muka lain dulu hari ni. Jangan doa. Nak doa, doa depan dia. Dia kata, mu boleh juga. Itu masalahnya. Jangan duduk gua. Itu satu. Ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, Allah Taala jadikan perasaan kaya, tak dengki, tak hasad dalam diri sebab kita buat kerja kerana Allah Azza wa Jalla. Tuhan bagi rezeki banyak, alhamdulillah. Tuhan bagi sikit, alhamdulillah. Cuma kita kaji, apa orang tak mari pak kita. Mesti ada satu benda yang tak kena. Dia tengok siasat. Ana buat tanya jawab kepada dia panggil orang-orang yang buat TikTok viral, dia panggil viral lah ni kan, macam-macam, saya tak sebut nama syarikat lah ni, tak boleh main ni, zaman orang LOD lah ni, sebut nama syarikat mari surat sambil tak mengajar kita duduk berulai ke mahkamah. Selepas daripada awak bayar berapa ribu kepada budak viral ni, dia mari buat makanan kita ni, kedai kita gini-gini, lepas tu orang mari ke tak? Dia kata mari masa tu, lepas tu tak mari. Bila kita tanya balik kenapa orang tak mari, rupanya kedai dia bukan sedap makanan, tapi kerana viral tu kuat, ditularkan oleh influencer ni, budak TikTok ni, orang mari bila test tak sedap, nak katakan. Ini pengalaman saya sendiri, kita pergi test kedai orang viral, pergi naik-naik atas kereta, kita kata tobat tak mari dah kedai ni. Kuih dia pun kerah ke aku. Tapi tengok dalam TikTok kat titik Ailio kita nak pergi beli. Ini masalah punca. Bukan salah orang, bukan salah jiran. Kita buat benda tak boleh. Kita kosmetikkan dia, upah orang suruh mari jaja. Pasal itulah dia dalam Islam satu kaedah dia panggil an-najas. Bay'un najas haram. Le ni bay'un najas ni pada pandangan saya lah. Dia panggil testimoni. Bila orang buat gapo-gapo review, dia upah orang bawah tu. Kata, oh sedap sini. Sekali mari kok. Sedap makan ni yang dia setara mana awak makan? Tak tahu nak kata. Tapi kalau waktu kita makan tu, tok tua lalu kok belakang tak nampak. Kau salah. Betul ke tak betul? Lalu kok belakang. Kalau ke depannya nampak juga mana nak yang gitu. Itu dia panggil testimoni. Oh ya sedap, oh ya sedap. Orang mari kena tipu. Dalam fiqh dia panggil bai'un najas. Jual secara orang panggil dia angkat harga bukan nak beli. Contohnya kita lelu barang. Barang saya 50. Mari orang kita juga 55. Mari orang lain pula 60. Pada harga benda tu 50 ya orang tak beli. Tapi oleh kerana duduk main gini najas, orang naik harga, orang berebut. Sama juga. Learning testimony, tuan-tuan kena ingat ni. Kalau betul benda tu baik, kita beli dah. Kita rasa dah, memang molek, memang baik, kata, tak apa. Tapi kalau awak makan upah ya, mu pergi like, aku punya live ni, mu komen kata sedap, aku upah, itu perbuatan haram nama dia, sebab dia panggil termasuk dalam an-najas, tipu orang, kononnya molek. Ini cukup berbahaya para jemaah sekalian. Baik, itu yang pertama, siapa dia buat kerja semata-mata kan Allah, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, Allah Ta'ala letak perasaan kaya dalam hati dia. Ghinan nafsi. Yang kedua, Wajama'alahu syamlahu, Allah Ta'ala akan kumpulkan untuk dia lubang-lubang, lorong-lorong kebaikan, lorong rezeki, mari macam-macam.
Kadang-kadang kita pergi menego, orang beli barang kita. Kita pergi buat kebun, pokok kita buah. Nah, kita pergi tehel pugu, tehel pukak, tehel bubu, ikan masuk. Gapo saja hak kita buat, Allah Ta'ala bagi pada kita. Jama'alahu syamlahu wa atatuhu dunya wahya rarimatun. Dunia ni mari, walaupun kita tak suka dia, dia mari. Mana pintu-pintu rezeki tu mari. Kita kata alhamdulillah. Itu siapa tu? Siapa-siapa dia letak dalam kerja buat dia, kerana Allah Azza wa Jalla. Hei, peliklah dia kata ustaz ni. Gijual bukan Allah. Hei, bukanlah nak turun tangga tu macam nak akak mata kebe usalli pada zuhri. Tak, duduk tangga mana tu? Niat dulu. Tak, saja aku nak gijualkan Allah. Gitu kah kita? Tak duduk lagi, tak pekoh lagi tu. Tak. Kita sendiri matlamat kita ni kerana Allah SWT. Baik, yang kedua, yang sebaliknya pula, wa man kanatid dunya hammahu. Hak tadi wa man kanatil akhiratu hammahu. Yang kedua ni wa man kanatid dunya hammahu. Siapa dia letak dunia tu dalam kepala dia. Kenapa menego nak kaya? Bapa menego nak lawan orang tu. Wano menego nak jadi tokek. Ada. Nak hebat. Supaya orang hormat aku. Lah ni aku sesak orang tak ira. Kita niat tu bukan kerana Allah Taala. Kita niat tu semata-mata nafsu. Semata-mata ikut orang perasaan. Apa jadi orang lagu ni? Ingat ni. Ja'alallahu faqrahu baina ainihi. Allah Taala jadikan kefakiran antara dua mata dia. Mat duk sini. Teropong pakai duk celah mata. Tengok orang tu, oh. Dia baru jual aku dah. Bahasa perangai ni mai sahih ni. Ha tu dah. Tengok alik ni pula, Allah. Tak dengar tidur dia pasal. Mata dia tu mata duk deki kau orang. Ha, ini masalah kita ni. Bila mata berdeki orang, sudah. Kedai aku ni orang tak mari sebab dia tu jahat. Berapa orang lalu depan kedai kita ni tak nampak. Bukan tak nampak, orang tak si masuk. Nak masuk ke mana, masa cetung. Ha. Orang lain sengih depan. Baru ni anak, ni gora ni. Jangan duduk, ambil kira. Anak jumpa orang tua-tua, dia pergi makan di sebelum halik Thailand. Kata, mana jauh mari makan ni. Jauh mari makan sini ni pakcik ni. Dia sambil-sambil gora dia kata, lain ustaz. Kata lain mana. Mari lik ni kok. Tanya nak makan tu beda. Ba nak makan apa ba? Nak. Duk pak kita tu, tok ayah, pakcik nak makan gapo? Oh, hilang semangat kita pun nak makan. Kata pada ramai orang mari tu. Pak kita malu sikit je di Narotiwak tu. Tempat orang nak kita tengok kapal terbang. Gamak kota baru ni tak ada kapal terbang. Biarlah cerita alik sana. Anak lepas banjir di Thailand ni kita acak masuk gi tulu sapa bagi-bagi orang tu. Jadi kita tengok. Dia kata, itu persembahan yang tak ada gapo-gapo dah. Tengok. Pocik tu gora. Kita kenal dia. Kata jauh tak mari makan. Dia kata bezo ustaz. Hak ni ba, hak tu tok ayo. Allah dia tu. Nyatanya tok ayo nak makan gapo lu semangat kita. Nah. Hak ni mari best macam ni. Nah. Oh, umur 70 orang panggil bel lagi tok gok dia kata dia. Dia kat menawah kita nak ayak muda. Ha, kata apa dia? Ha, tu kita cerita dia. Ha. Jadi baiklah. Kita sebenarnya bukan salah orang. Salah kita kena letak kesalahan kepada kita. Dan Nabi kata apa? Ja'alallahu ghinahu fi qalbihi bil amana faqruhu baina aini, kefakiran celah mata yang menyebabkan dia sakit hati berorang. Dia Allah Taala sebut hasad. Bila bulan hasad dia akan mari sifat ghadab, sifat marah. Itu dari kitab tasawuf susunan dia. Bila hasad dia akan marah. Bila marah, sudah. Hei, tak pernah sabar. Budak lagi jual aku tak laku. Dia cari tu pomo. Tuan-tuan dan puan-puan, toke-toke sekalian. Iyakum wal arafin. Jangan sekali-kali pergi cari tu pomo. Hei, nak pergi tanya saja ya, siapa dia kau buat kita ni. Kebanyakan masyarakat yang pergi cari tu pomo ni, tuke-tuke tilik ni, itulah modal dia. Tanya saja ya. Tanya saja je. Kalau awak tak percaya, pergi tanya ke tak? Tak tanya kalau tak percaya. Nah, kita kata ada dua orang sini. Seorang ni pakcik, seorang ni yok ni. Kita pergi tanya, kita percaya.
Fatatul Hanabi kata dengan hadis, man ata'arrafan au kahinan, siapa dia dijumpa dengan tukai tilik. Arah dipanggil tukai tilik. Tilik kan bila tanya kita guano kedai saya ni tok apa laku? Tok ayah ni pun ambil makuk air ni berasa tengok Allah. Oh, padahal kedai mu tak laku. Oh, sok keliling tunya tanah tu. Tanah berapa tak tahu. Sok kelilingnya tanah. Nak tanya pergi cari. Hogi tanah tu jin dia. Nak suruh kita percaya ke dia? Tengok. Nabi kata, siapa dia pergi tanya arrafan tukai tilik, pergi tanya saja, tak percaya lagi baru tanya, lam tuqbalahu salatun arba'ina yawman, Tuhan tak terima salat dia 40 hari. Berat tak berat dosa kita? Tanya saja 40 hari tak Tuhan tak terima. Fasaddaqahu bima yaqul. Kalau dia percaya dengan tok bomo kata, orang ni buat kita, orang ni tanam situ, orang ni kosek sini, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, orang ni dikira telah kufur dengan Quran yang diturun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berat atau berat? Ini punca mari mana? Punca mari sifat tamak. Bila mari sifat tamak akan naik sifat hasad. Bila mari sifat hasad akan cari tok bomo. Bila cari tuk bomo dia panggil ba'i'un dinahu, orang itu dikira menjual agama. Jual agama kepada siapa? Kepada ad-dajajilah, kepada tuk bomo-tuk bomo. Dia duk tuduh orang, akhir kali kita balik sakit hati pada orang itu, sakit hati pada orang ini, serabut situ serabut sini, maka jadilah kita manusia yang tidak stabil. Akhir sekali kedai tutup, dianya duduk di sepita jiwa. Ini punca. Nabi kata apa? Ja'alallahu faqrahu baina 'ainihi wa farraqa 'alaihi syamrahu, dan Allah Taala akan pisahkan apa-apa yang ada dekat dia tu, beras sana sini nak jual apa tak jadi, dengan orang apa berkelahi, bukan setengah orang tu dengan bini apa bercerai. Allahu akbar. Walam ya'tihi minad dunya illa ma quddira lahu, dunia apa tak mari kecuali setakat mana yang Tuhan izinkan untuk dia. Baiklah para jemaah sekalian, ini yang perlu kita belajar, yang perlu kita hayati, bahawa betapa pentingnya kita dalam hidup ni, supaya kita telus, supaya kita berhati-hati, jangan ambil benda-benda yang tidak baik, jangan masuk dengan perangkap-perangkap syaitan. Sebab bila kita ada sifat tamak, maka ketika itulah terjadinya beberapa perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Baiklah para jemaah sekalian, kita akan pergi mencari beberapa perkara bagaimana penjual-penjual, ahli-ahli koperasi perlu ada beberapa tip yang kita kena ada. Mudah-mudahan tip yang ringkas ni yang digaris oleh sebahagian para pendakwah ini ada manfaatnya kepada kita insya-Allah. Yang pertama, tulis yang pertama, lepas ni kita nak suruh lihat balik mula ni. Yang pertama dia panggil husnun niyyah fit tijarah. Kita kena letak niat yang baik dalam perniagaan. Kita berniaga ni kerana apa? Tadilah mukadimah saya sebut tadi, nak baik jiwa, baik nafsu, nak cari harta halal, nak cari rezeki yang baik. Tujuan apa kita cari rezeki yang baik? Allah, kalau aku hanya banyak pitih kak. Nabi sebut dalam hadis, la hasada illa fisnatain, la hasada illa fisnatain, mu jangan ada sifat rasa nak jadi sepuluh orang itu kecuali dua orang. Yang pertama, rajulun atahullahu ilman, Allah Ta'ala beri orang ni ilmu, dia duduk mengajar orang, dia duduk berdakwah, dia duduk beramal dengan ilmu. Kita berkata, ya Allah, ya Tuhanku, jadilah aku supaya dia orang alim, orang ada ilmu, orang beramal. Satu, wa rajulun atahullahu malan, seorang laki-laki yang Allah Ta'ala beri pada dia harta, fahalakahu fi sabilillah, habis harta benda dia, sedekah sana, infak sana, wakah sini. Maka kita duduk mikir, ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku harta nak jadi macam dia. Dua orang ni yang boleh, dia panggil ghibtah. Dalam bahasa Arab kata ghibtah, ataupun la hasada, maknanya tak boleh kita hasad, kita nak jadi sepuluh orang ni, ambillah pada dua orang ni saja. Orang ilmu, kita nak jadi ilmu juga. Sebab apa nak ilmu? Sebab kita nak jadi sepuluh dia, nak nyebak ilmu, nak berdakwah. Kenapa mu nak kaya? Sebab apa nak kaya? Sebab aku nak tolong orang.
suka tuan-tuan dan puan-puan. Kita tengok orang kaya yang pemurah, Allah Ta'ala Maha Kaya. Tuan-tuan tengok di negara-negara yang di negara Arab lah, sini kita nak tunjuk contoh payah. Baru ni Syekh Bang Raji ni tokeh dia tu. Orang tunjuk kebun kurma dia berapa hektar luas. Semua diwakaf fisabilillah. Kita tak nak bayang lah ni duduk dalam kubur banyaknya pahala masuk. Sebab apa? Sebab harta dia fisabilillah. Rumah wakaf dia banyak mana? Masjid dia banyak. Ay, kita kata Masya Allah tabarakallah. Jadi kita mikir aku kalau kaya juga nak jadi seperti ni. Tapi kalau kaya bakhil, ay, tak usah lah. Buat nyanyi. Ada satu kisah. Kisah sungguh ni. Dicerita oleh Syekh Muhammad Al-Arifi. Ada dalam keset dia. Sanak ada pada dia. Dia kenal orang itu. Kita Arab ni tak kenal. Orang ni mati. Tak ada isteri. Tak ada anak. Jadi orang Arab dia mudah. Dia ada kabilah. Al-al kan. Al-gotu al-gon itu. Ha, jadi biasa kabilah ni dia akan kumpul sini. Macam kita inilah. Kabilah kita ni tak duduk mana. Wan, ni, berapa lagi neteku, apa, engku. Itu kabilah. Tapi tak tahu duduk mana. Tapi Arab ni mudah kesel. Mahkamah pergi cari kabilah dia, siasat-siasat, boleh tiga orang hak layak terima pesaka dia. Tak tahulah jadi pupu-pupu gitulah dia. Tiga orang boleh terima pesaka. Bawa pergi ke Riyad, ke mahkamah tinggi dia Riyad untuk terima pesaka. Mari-mari hakim baca penghakiman bahawa awak fulan bin fulan waris kepada fulan bin fulan, betul? Dia kata betul. Tapi saya pun tak kenal mana dia. Dia duduk bandar, kita duduk merah kambing dari Badui tu. Tak apalah, mu tak kenal pun. Asalkan betul-betul lah. Tiga orang. Mengikut dalam kisah ni, setiap orang boleh 100 juta. 100 juta rial. Bukan juta bak. Juta rial. Sudah bagi, boleh account masing-masing, Tok Qadi panggil, tuan, boleh ke tidak? Aku nak minta sikit 2-3 juta seorang. Nak buat masjid kau kemuluh ni, kau arwah ni. Eh, kalau boleh 100 juta tak? Nak 10 juta kita beri kalau kita lah. 10 lah tuan kau dibuat besar sikit masjid, buat 3 buah kau. Tak. Tak tahulah boleh jadi badui ni, tak tahu juta tu berapa rasanya. Dia ingat juta ni macam, mungkin dia jual kambing nanti kak. Tapi jawapnya dia sedap. Dia kata, tuan kau di minta maaf lah, saya anak ramah. Oh banyaklah nak guna duit, dia tak tahu 100 juta tu berapa. Tak sibui walaupun sikit. Mari hak yang kedua tak sibui juga. Tok Qadi kata hak yang ketiga nampak muka jurus sikit ni, bui kali. Mari hak yang ketiga. Tuan Qadi dengar ni jawapan. Jawapan hak yang ketiga ni kitalah hak mula-mula dengar ceramah ni teriuk titik air mata. Dia kata Al Qadi, Tuan Qadi, kalau harta dia, waktu dia hidup, dia tidak bermanfaat untuk dia. Lepas dia mati pun tak ada manfaat untuk dia. Assalamualaikum. Tak wisih habuk. Subhanallah. Pasal itulah Nabi kata harta kita ni, tiga ya. Hak kita pakai, ni baju kita pakai lusuh. Hak kita makan, hak kita duduk beli makan. Tak kira lah nasi bukuh ke, nasi apa dia. Nasi jenis lerak atas meja ni, apa nama ni. Ah, lori masuk dah. Ha. Kita tanya sanak tokek dia kata, "Apa ya cuah atas meja ni? Kalau boleh pinggir tak boleh ke?" Dia kata, "Tak boleh lah pasal nama dia cuah." Ha. Kita nak makan akak dengan beldi berau mari. Oh, nampak ilih cara tu dah. Oh, sekali masuk TikTok titik Elia ke tengok. Ha, kata apa? Hak kita makan, hak kita pakai, hak kita sedekah. Tu yang harta kita. Wa masiwa zalik. Hak lain itu tak tahu kita. Patut itulah bila kita kira kita nak berniaga, kita kata niat yang baik, ya Allah ya Tuhanku. Yang pertama sekali nak keluar zakat. Lah ni alhamdulillah pusat zakat sangat mudah. Tak, dia setiap masjid ada wakil kan? Ada amil, tak? Wakil. Mana kita tak payah pergi ke pejabat besar ni. Wakil di masjid pun pihak majlis letak dah situ, wakil boleh bayar sini. Jadi mudah nak bayar zakat. Dia kita utus soal lagi di Malaysia ni. Orang bayar zakat ke pejabat agama ni, dia boleh, dia panggil apa ni, lepas cukai. Alhamdulillah, nikmat. Banyak nikmat yang kita terima. Baik, yang penting pertama. Yang kedua, tanda yang kedua ni. Al-jur'atu alal iqdam. Kita kena berani mencuba. Tapi buat kajian dulu. Buat kajian dulu.
Aku nak buka kedai sini, kedai makan. Pergi tengoklah berapa buah dia kedai makan ada. Ni tak tahu masyarakat kita ni, kalau orang buka sebelah, dia pergi buka sebelah. Payuhlah orang nak pergi makan, kita baru dia orang kenal itu. Ha, ni masalah. Lepas tu bila orang tak pergi, dia pacok kayu pula depan kedai dia tu, parking. Nak masuk kedai ni ya boleh parking, tidak tak boleh. Kau orang tak segi. Jadi banyaklah faktor-faktor kita kena berani tapi biar strategi. Nak buka kedai nampak, orang tanya dulu, ada pasar ke tidak? Lepas itulah kita kena belajar yang kedai-kedai hok besar-besar ni, setengah-setengah kedai hok mereka orang panggil hok berjaya ni, dia tak buka kawasan-kawasan kedai dia. Dia buka tu dia kaji dulu, orang sini berapa orang ada. Berapa buah kedai dah ada. Jadi kita kena kaji. Zaman kita hari ni banyak benda-benda. Masyarakat kita ni suka makanan-makanan hok segera. Buat pisang krepek pun jadi dah. Kepuk leka secara antarabangsa boleh buat game. Itu saya kata apa rezeki. Nasi belauk tu naik kapal terbang lah ni. Orang Kuala Lumpur nak makan buat di sini. Ha, nak kata apa? Kita tak ada naik kapal terbang kata makcik. Nasi dia hari-hari naik kapal terbang. Tunggu dia epok nak makan. Allah Ta'ala beri pada kita strategi kena ada. Kamu tiga, yang ketiga, kita kena peka dengan suasana. Buat kedai orang mari pun tak ada apa. Jangan. Nah, pada itulah kita kena tengok juga orang-orang yang kita rasa hormat. Tokel jangan duduk cokoh tunggu situ ya. Tak, kita kena gerak, kena tanya khabar. Nah, yang keempat, saya sebutlah rangkah-rangkah sebab masa kita pun lewat. Yang ketebak, kita kena ambil sebab-sebab mengikut syarak. Di antara sebabnya, bila kita nak buka kedai tu kena istikharah, maya sunat istikharah dulu. Molek ke tak molek sini. Ha, itu ni ingat. Dan kita berdoa pada Allah SWT, minta Allah Ta'ala pemurahkan rezeki. Nah, lapangkan tempat kita duduk ni, biar jadi molek. Banyaklah perkara-perkara yang kita kena ingat. Kemudian kita kena ingat di antara lagi dalam perniagaan ni, supaya Allah Ta'ala berkatkan kita ni, kita juallah benda-benda yang halal, jangan ambil benda haram. Kalau benda haram yang sudah dipatuakan oleh majlis fatwa negeri kita ni haram benda ni, jangan duduk jual. Ada benda haram, kalau jual kena igat. Ada benda haram, jual tak orang tak igat. Gapo dia contoh? Apa dia boleh beri contoh ni bijak? Tak berani sebut. Gapo dia? Derah kau sikit. Ah, berani pengurusi eh. Banyak dah majlis-majlis fatwa ada ayat haram belaka tapi jual kali-kali. Ah. Kita bebas lah, kita cakup tak cabut tak nyebuangi kereta demo ya. Ada bebas. Oh, tapi kalau kita tak jual, orang lain jual. Cara apa orang lain? Kita pergi kedai kita tak jual. Seorang pak cik bau dia buka kedai, dia pergi Mekah. Di Mekah ni bila orang azan semua kedai tutup belaka. Semua pakai pergi solat. Tak kira lah. Tokeh hok raja pergi majlis arif, hok tak raja pakai hapas jaduh daripada kedai dia tu ya. Tak kira 10 2 kilometer apa pakai mayas situ. Tak kira lah itu mazhab tokeh. Dia mau tanya, "Soh, kau tak mayas sini?" Kata tanya apa ke mazhab tokeh tu dia malah lagi duduk sini. Kita hok mari jauh, tak usah duduk teribu dia lah. Nah. Dia balik. Bila balik sini, dia kata, "Ana ni, ustaz, nak buat sepuluh Mekah juga." Mana? Orang azan kita pun ambil dia tulis siap dah. Rehat, pergi solat. Ha, lepas solat, buka. Dia pun, orang azan dia tutup pintu. Kunci siap, dia sakut benda tu. Pergi. Oh, orang mari segur dia. Pakcik, nyanyi apa pakcik gini? Nyanyi apa? Kalau kedai pakcik tutup, orang pergi beli lain. Betul ke tak betul teori ni? Kalau kedai kita tutup, orang pergi beli kedai lain, tak beli pak kita. Betul ke salah? Betul tak betul jawab dia. Ha. Pakcik ni tengok ni. Pasal itulah orang kata dalam hadis kata man taraka khairan lillahi awadahullah. Man taraka syai'an lillah awadahullah. Siapa dia tinggal satu benda kerana Allah, Allah ganti balik. Dia kata biarlah kalau tidak rezeki aku, rezeki orang lain dia pergi beli lain. Kalau rezeki aku dia tak beli lain. Masya-Allah tabarakallah. Kadang-kadang dia mari sudah maya, dia semaya sunat, mari naik motosikal dia git. Orang tunggu. 3 orang, 4 orang tunggu. Ah, setengah tu tak tunggu. Dia mari balik. Oh, kita mari dah ni. Pakcik tutup. Tak apa kita pergi lain dulu.
Tuan-tuan kena ingat, rezeki Allah tentukan. Bukan kedai kita tentu rezeki. Bukan influencer tentu rezeki, Allah tentukan. Siapa dia tinggal satu benda kerana Allah, awadahullah, Tuhan ganti insya-Allah. Lebih-lebih lagi waktu maghrib. Waktu maghrib ni waktu pendek dah. Pasal itulah kalau kita surah kita ada. Boleh habis sekejap dah. Kalau kebetulan orang perempuan kita isteri tak disemaya, anak tak semaya, sudah moleklah, mu tunggu aku nak pergi semaya. Jadi alhamdulillah, pocik ni kata, sakak dia tutup kedai waktu solat ni tak terjejas, bahkan dia rasa lebih ramai orang mari. Pasal keberkatan ada bila masuk waktu dia pergi semaya. Allahu akbar. Inilah di antara kita ini mikir otak kita. Kalau tutup orang beli lain saja kita. Tak sedap mikir lagi tu. Tuhan kaya ada. Kalau rezeki hak aku hak mung, budak-budak motivasi kata, rezeki tak salah alamat. Ha, sedap juga ayat motivasi ni. Rezeki tak salah alamat. Kalau hak kita dia tak gila. Tak sedap ayat. Kalau bukan hak kita, kedai buka boleh bagi tengok. Tak kena. Allah kita aku juga tak kisah maya ni. Ingat kamu nak beli. Tak. Nyawa ayat tak kena. Tak kata. Ataupun waktu orang maya ni sorry habuk tak masuk. Orang lain yang kelihatan maya tengok, rugi. Ini di antara ilmu. Para jemaah sekalian, kita kena letup daripada mata kita. Semua gerak kerja buat kita, kooperasi kita ni kerana Allah. Dan tak ada sifat dengki dan hasad dalam jiwa. InsyaAllah kita boleh gerakkan gerak kerja kita kerana Allah Azza wa Jalla. Kita dapat maju dan kita diberkati oleh Allah dalam gerak kerja, dalam usaha kita, dalam apa ni perniagaan kita biiznillahi azza wajalla. Tuan-tuan jangan takutlah, letaklah benda ni Allah Taala depan mata kita. Insya-Allah banyak lagi benda-benda lain. Wa may yattaqillaha, ayat ke apa tu, tahu belako kau kata dah kedah. Kita kata dua ya ayat orang kata ni. Yang pertama ayat kursi wa hamba atu. Yang kedua, ayat 1000 dinar nak suruh laku. Nah, dua. Baca molek ayat sebenar. Allah kata, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu." Siapa dia takut Tuhan? Kita kedah kita duk menipu orang. Okay? Siapa dia nak meramal? Mana boleh berkat? Jangan. Nabi kata al-bay'ani bil khiyar. Fa in sadaqa wa bayyana. Siapa dia bercakap benar, royak molek burika Allah Taala berkat. Tapi kalau dia sembunyikan benda buruk. Mana bagian ni? Bagian molek ni. Garanti. Garanti apa? Tak ada sahabat balik rumah pun. Jual buah. Sedap ni sedap. Balik-balik dia pejam mata. Tak ada buka buah lagi. Tak ada koyok pejam mata dah masak. Dia kata apa? Koyok molek tak apa. Kita kata buah ni, kita tambah ni 3-10 riyal. Pasal kecil dah sikit. Kok ni 10 ringgit sekali. Pasal hak baru. Koyok molek tak apa. Ni tak dia capur. Allahu Akbar. Tak usah cerita lah. Kalau cerita negara lain, kita rasa bijak dah puak kita ni. Tapi bijak arak-arak lagi. Baiklah para jemaah sekalian, mudah-mudahan kita berdoa pada Allah SWT dengan pada malam yang diberkati ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulirrabbilalamin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon dengan namamu yang maha indah, dengan sifatmu yang maha tinggi, supaya engkau berkatilah segala perniagaan umat Islam ini. Berilah kepada mereka rezeki yang halal, rezeki yang baik. Bukalah pintu-pintu rezeki pada mereka dalam perniagaan yang baik ini, serta berkatilah hasil yang mereka dapati untuk mencari rezeki, untuk infak pada jalan Allah, untuk menggunakan dalam kehidupan ini dan menjadi bekalan mereka di akhirat nanti, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jauhkanlah daripada para peniaga, daripada sifat-sifat terlalu memburu dunia, daripada terlalu cinta kepada dunia, daripada sifat hasad dan sifat buruk, daripada bersangka buruk pada orang, ya Rabbal Alamin. Berilah pada kami ketenangan jiwa, ketenang hati, sehingga kami dapat bertemu dengan ya Allah biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.